Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. I'm happy to meet you again after 2 weeks. Yeah, we have not been in touch in our CCU classroom. I hope that everyone is doing all right with your studies, with your health, and with your life. Semua baik-baik saja, insyaAllah. This meeting is our 15th meeting. Meeting ke-15, topiknya, kalau sesuai dengan silabus, let me show you our syllabus. Sebentar ya, Zid. Hadir, okay. I'd like to share the screen. Okay. Can you see the screen? Bisa dilihat screen-nya? Not yet, sir. Not yet? Okay. The screen is quite small. Okay. Can you see it now? Yes, sir. Okay, all right. Now, I'd like to show you our syllabus. This is our syllabus. Minggu, let me zoom it for you. Okay. Cross-cultural understanding, CCU. This is me. Mm-hmm. Okay, so our code is 1405137 ganjil 2020-2021 untuk 5 TBIA dan TBIB. Kemudian minggu ke-1 kita sudah membahas tentang introduction to cross-culture understanding and the concept of culture and language. Meeting kedua, we also have a talk about English-speaking countries, USA, United Kingdom, and Australia. And you also have created your videos talking about each of the countries. Very exciting, sangat menarik. Jadi setiap mahasiswa punya pendapat berbeda-beda, punya feedback yang berbeda-beda, dan juga punya sudut pandang yang berbeda-beda tentang English-speaking countries. Now, we also have talk about communication theory in CCU. Sudah saya jelaskan waktu itu teori komunikasi, ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal atau gesture. And then we talk about cultural misunderstanding, body language, cultural differences and Indonesia culture and the East and West culture. Jadi sinkron ya antara silabus dengan perkuliahan online kita dari meeting 1 sampai meeting ke-7 dan meeting 8 kita UTS. Untuk UTS bisa you lihat di sini. Saya stop share di sini. Okay. Now I'd like to show you hold on. This is the, hold on. This is the website where you posted your UTS, Ujian Tengah Semester. Still being loaded now. Okay, I'll share it. Okay, here it is. Bisa dilihat ininya? Website-nya? Loading. Oh, loading, yes, ya? Okay. Bisa, Pak. Nah, okay. You posted your UTS in this website, di situs ini waktu itu. If you would like to read again your UTS, ini bisa ditemukan di sini, di bagian archive. Kemudian, kita UTS waktu itu bulan November ya, sekitar November, September atau November, atau bisa juga di sini. Nah ini,
Voices of Indonesian Teenagers. Nah, di sini still being loaded. Nah, this is the topic Voices of Indonesian Teenagers on the Cultures of Indonesia and Beyond. Ini teenagers ini maksudnya remaja, berarti kalian ya, mahasiswa. Ini nah, kalau nanti akan saya cek tulisannya di bagian ini. Ini young generation, if you are part of the Indonesian millennial, I invite you to share your perspectives about cultures of Indonesia and beyond, blah, blah, blah. Terus, ini inklusif. Inklusif ini maksudnya semua orang bisa berkomentar, terutama ini mahasiswa yang ikut sesi dengan saya sekarang. Nah, ini absennya masih ada. Ini pertanyaannya, besar kemungkinan kita final project atau UTS UAS kita, ujian akhir semester kita tidak membahas ini ya, tapi kita akan membahas tema atau topik yang berkaitan dengan film. I will show you the examples of the movie yang sudah memberikan statement di sini. Nah, ini yang terakhir, yang terbaru, 9 November 2020, jam 3.26 PM, berarti ini jam 3:30 sore. Ini Syifa Khairunnisa, ini sesi B berarti ya. Kemudian Kurnia Apriliani, kemudian you boleh di sini mau menanggapi tulisan teman yang di UTS ini, boleh silakan, misalnya dengan klik reply memberikan komentar, boleh silakan sebagai diskusi, practice English, that's okay, that's fine, I'm very open with that. And Kurnia Priliani ini dua kali ini, berarti ada yang posting waktu itu dua kali, tiga kali, empat kali, mungkin karena nggak muncul-muncul panik akhirnya berkali-kali dikirim. Padahal itu saya udah terima, itu saya udah terima, udah oke, tinggal saya klikkan aja oke. Kemudian, nah ini susunannya yang terakhir memposting ya, jadi bukan ini yang pertama, nggak, yang pertama tuh berarti paling bawah kalau nggak salah. Pertama kali waktu itu Melissa ya yang posting. Nah, ini kan coba kita lihat tanggalnya. This one is November 9, 2020. Meanwhile, this one, let's see, ini Widya Ayu Felani, November 8, 2020. Nah, ini nanti yang apa, tulisan yang ini nanti akan saya copy, lalu akan saya cek tingkat plagiasinya di plagiarismchecker.com atau di Turnitin. So, I will see whether UTS-nya is written really by you or you take it from somewhere else. So, I will check that. Nanti akan saya cek. Tapi yang benar-benar bisa seperti ini nih. Ule Balang from Aceh. Rendang misalnya. Kemudian, ada beberapa kosakata yang benar-benar unik dan hanya orang Minang yang tahu. Nah, itu berarti tingkat originalitasnya tinggi. Seperti itu ya. Nah, ini untuk UTS. Berarti saya stop share di sini. Nah, kita nanti akan masuk beberapa contoh final project. Jadi overall I have explained to you about the cross culture understanding and how it relates to language and culture. Jadi bahasa, budaya, saling berkaitan ya. So now at this time, I'd like you to apply, menerapkan apa yang sudah saya jelaskan di mata kuliah CCU tentang cross culture understanding. Kalau misalnya di apa, paling utamanya kita berkaitan dengan communication dan understanding. Nah, sekarang kita masuk ke film, movie. Saya stop share di sini. And then I will show you our syllabus once again. The syllabus, it's right over here. Okay, now. So we have talked about cultural differences, budaya Indonesia dan Barat dan Timur yang benar-benar
mendengarkan video saya di YouTube dengan sepenuh hati, pasti dapat banyak penjelasan. Kemudian fokus on country USA, kemudian tentang UK, Australia, meskipun kita belum pernah ke sana, saya juga belum pernah ke UK, Australia, but at least kita dengan berbagi informasi, memahami, oh ternyata di negara tersebut seperti itu, gitu. Kenapa mereka memandang kita dalam hal ini, sementara kita menang mereka dalam hal yang lain, seperti itu. Jadi, we need to see that the similarities better than we see the differences. Kemudian di sini, kita meeting 15, ini overall conclusion on CCU. Jadi, kesimpulan seluruhan dari cross-cultural understanding adalah pemahaman lintas budaya. Kita, berarti kalau kita berbicara tentang identitas, identitas you berarti apa? Orang Indonesia, kemudian orang apa Minangkabau, bagi yang suku Minangkabau, kemudian berKTP Padang atau Sumatera Barat, which is officially you become Indonesians, dan juga beragama Islam ya, otomatis karena mahasiswa yang kuliah di UIN Imam Bonjol sudah pasti beragama Islam. Tentu ada dua unsur yang membangun kita dalam berpikir. Pertama, unsur agama yang kita yakini. Dan yang kedua, unsur tatanan berkehidupan bernegara. Nah, ketika kita keluar dari when we try to learn others atau yang lain, orang UK, USA, Australia, itu kita coba belajar melihat bagaimana mereka melihat kita dan bagaimana kita melihat mereka. Nah, itu jadi kalau sudah berada kita di level tersebut, itu that's very awesome. Jadi kita bisa menjembatani lintas budaya atau perbedaan yang ada. Nah, di sini itu inti dari kesimpulan cross culture understanding. Tapi dengan satu ketentuan, kita tidak terlepas dari identitas dasar kita, yaitu sebagai bangsa Indonesia yang percaya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di sini kita lihat meeting ke-16, ini kita hanya 30 menit, I still have 10 minutes. Final project on CCU. Jadi untuk meeting 16 ada final project merespon tentang film. Nah, ini film terbaru. Ini sih bajakan sih, tapi saya beli. It's quite easy to be found. Ini saya temukan di apa? Di dekat jalan apa? Jembatan Cipangaru itu ya. Ada yang sana. Atau misalnya you searching online, boleh silakan nanti. Gak perlu harus beli seperti ini. Boleh yang download, boleh yang subtitlenya bahasa Cina. But at least the language is English. Nah, pertama dari awal sudah saya jelaskan. Tentukan dulu filmnya. Ini harus ini contohnya saja. Nanti apa yang akan you lakukan adalah ini. Setiap mahasiswa perlu memilih film berbahasa Inggris yang akan diulas secara lintas budaya untuk kepentingan pada proyek mata kuliah CCU. Nah, kita melihat lintas budaya itu seperti ini. Kalau you orang Minangkabau berarti pasti tahu kisah tentang Siti Nurbaya. Siti Nurbaya atau Datuk Maringgi, kemudian yang jembatan Siti Nurbaya itu, atau Semidun, atau kisah-kisah lokal, Malin Kundang. Nah, kita biasanya menilai, we try to understand the legend or the story based on our culture. We think that the story is bad because in our culture, Minangkabau, the attitude of Malin Kundang is not good because he forgot about his mother after he was a successful man and married to his wife. So now, nah, di poin tersebut coba kita melihat lintas budaya ini begini. Coba kita belajar memandangnya dari sudut budaya Betawi misalnya. Nah, karena you adalah basically orang Minangkabau atau yang besar di Sumatera Barat. Tapi kira-kira ada nggak yang bukan orang Minangkabau? Anyone? Bisa? Silakan. Ada. Nah, kalau misalnya you bukan orang Minangkabau atau besar di Medan atau di Palembang, but basically orang Indonesia,
Berarti kita nanti menilai, misalnya di film Mulan ini, apa sih sudut pandang you tentang film ini sebagai orang Indonesia? Atau boleh pakai tentang dari sudut pandang Minangkabau. You can talk about it. Fine. So there is no right or wrong. Tidak ada benar atau salah. Yang akan saya nilai adalah how well you convince me with your argument. Jadi seberapa baik you akan memberikan pendapatnya dan mempertahankan pendapat yang you miliki tentang film yang you pilih. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya saya studi, jadi meeting 16 itu meeting terakhir kita. Ingat, ini individual final project. Artinya masing-masing akan mengirimkan tulisan, jadi bukan video, tulisan tentang film yang mereka pilih, yang dipilihnya masing-masing ya. Oke, okay, I stop share here. Now I will show you the example of a movie, Criticism. Masih di blog ini. Bisa ini post kategoris, ini beberapa tulisan-tulisan saya ini. Kategori yang dipilih bisa, ini ada academic writing, ada cross culture, ada correspondence, literary studies, ada movies. Nah, kita klik yang movies. Okay. Still being loaded. Oke, okay. Nah, bisa dilihat itu ya website-nya. Nah, ini contohnya ada beberapa film yang sudah pernah saya berikan respon tentang film, yaitu ini contohnya The Great Wall, a movie on greediness. Ini saya tulis pada bulan April tanggal 29 2017. Berarti 2 tahun yang lalu, it's quite long. So now contoh yang lainnya The Monkey King 2 personal review. Jadi nanti film itu enggak harus Hollywood, enggak harus tidak harus, tapi usahakan dia berbahasa Inggris. Atau kalau bahas film lain, ada subtitlenya bahasa Inggris. So I just want to know that you use your English to write about this movie response. Yeah. Now, I'd like to show you, nah ini contoh lainnya, Jason Bourne 2016, Enemies Are Within. Kemudian Fantastic Four, boleh. Kemudian contoh lainnya, Finding Dory, Simply Entertaining. Ini pasti sudah dia nonton ya, Finding Dory. Kemudian, nah ini banyak lagi contoh lainnya. Nih, Civil War. Ini film Avengers, Stood for What is Right. Nah, jadi ini judulnya, ini langsung judul film yang saya inikan, yang saya kasih respon, kemudian apa idenya? Kalau ini ide saya kan stood for what is right. Jadi maksudnya memilih sisi yang benar atau kebenaran, what is right. Nah kemudian seperti ini Jurassic World 2015, terrific. Kemudian Frozen. Nah, kira-kira mana yang mau kita baca nih? Contohnya, contoh film di atas, mana yang mau dibaca? Frozen, Jurassic World, Civil War, Finding Dory, Fantastic Four, Jason Bourne, Monkey King, atau The Great Wall. Yang mana? Ayo, silakan pilih. Nanti kita klik. Which one? Kita mungkin Civil War, Pak. Apa? Civil War. Oke. Iya, Pak. Oke, kita buka yang Civil War. Finding Dory. Nah, ini dia.
Okay, continue reading. Okay, kita lihat. Continue reading. Nah, this is, jadi dari judulnya misalnya, kalau you pilih apa film, sekarang film Mulan misalnya. Mulan 2020, ini judulnya Mulan saja ya. Mulan 2020, terus titik dua apa gitu. Ide yang you punya tentang film tersebut. Jadi kita cross-cultural understanding itu ingat kita tidak hanya mengkritik, tapi kita coba memahami. Tapi tidak menjadi itu ya. Jadi maksudnya gini, ada orang yang salah paham ketika kita mencoba memahami, kita dianggap menjadi itu. Bukan. Understanding means that we try to appreciate the values that the people have. Misalnya kalau you ketemu sama orang, sesama orang Indonesia dari Papua, misalnya kalau saya kan nggak pakai koteka misalnya, tapi di Papua pakai koteka ya kita hargai itu, kita memahami itu budaya Papua seperti itu. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat coba. After watching more and more movies on Avengers, I became to be acquainted with the message that it holds. Jadi boleh you pakai I seperti cerita. Sure, you can talk about it. As I can tell, many values that I could learn from watching this movie. I guess that this movie is more than what it presents to the viewers. Of course, everyone would have different opinion about it. However, to my mind, the strong idea of the righteousness ini maksudnya orang yang apa ya, berada pada jalan yang benar, atau bahasa Islamnya disebut dengan orang yang soleh atau tawakal, is clearly portrayed in the sequel. Just a flashback. Nah, di bagian ini, di intro ini nanti you tulis intisari filmnya apa dulu. Ya. Nah, tadi kan judulnya Stood for What is Right. Nah, di sini saya tulis righteousness. Nah, righteousness. Just to flashback the story. Nah, jadi you sebutkan sedikit tentang filmnya, satu paragraf aja. Jalan ceritanya. As the beginning of my article, Tony Stark and the Cap had dispute over the issue of bombing on the Lagos, Vienna. When the meeting of the UN took place in Vienna to discuss over the matter, the man who would deliver his speech on the act had been killed as well by the sudden bombing. Soon afterward, Avengers had divisionary decision on which to follow the UN and those who will not. Only the Iron Man and Captain America who later are in different position one another. Iron Man ternyata dia lebih memilih kepada UN, United Nations. Sementara Captain America believe that the signing, jadi menurut Captain America ternyata kalau ikut UN itu akan membuat Avengers menjadi terikat, tidak bebas. Nah, di sini very interesting. On and on, the flow of the story in this movie becomes more interesting and interesting. Terus ditambahkan seperti ini poin-poinnya. Kemudian ini boleh dimasukkan personal sedikit. Nah, ini lintas budayanya ini. The only kissing scene that happens is between Captain America and the girl whose friend is the Cap's wife. Interesting, isn't it? I guess that it shouldn't have to be there. It does not add something in that movie. Nah, ini boleh you kasih komentar seperti ini. Sure. It's alright. Jadi, kita memberikan penilaian terhadap film, lalu kita masukkan unsur budaya kita juga boleh. Fine. It's okay. Jadi, kita tidak menyatakan film ini jelek, buruk, kemudian cerita yang tidak menarik. Bukan. We try to see the movie from our perspective as an Indonesian. For the values ini, untuk nilai-nilainya, of course we can see those values from the way the Captain America stood for what is right. And he viewed Barn as the innocent person who had no other option to select. Meanwhile, Iron Man had filled himself almost with revenge and hatred after knowing that Barn is the person who murdered his friend. Jadi, Barn ini adalah teman dari si ini ya, Captain America. Jadi boleh, nanti ketika you memberikan respon tentang film, tidak hanya you fokus ke cerita film tersebut, tapi juga what is the most interesting thing about the movie according to you. Nah, itu yang harus you angkat. Misalnya, kalau menurut saya contohnya, kalau film Minangkabau, Siti Nurbaya, ini kisah
pemerkosaan identitas wanita, judulnya. Kenapa pemerkosaan? Karena perempuan di zaman itu dinikahkan bukan karena keinginannya, justru dia dimanfaatkan untuk membayar hutang. Jadi pemerkosaan itu tidak hanya terjadi secara fisik, tapi juga terjadi secara identitas. Jadi kemerdekaan kaum perempuan telah ditindas jauh sebelum terjadi pemerkosaan secara fisik. Nah, itu opini saya. Nah, setiap orang kan berbeda-beda pendapat. Nah, jadi tugas di final project ini nanti adalah bagaimana cara you memberikan pendapat lintas budaya, tapi juga mempertahankan pendapat tersebut. Kalau misalnya you bilang, oh ini nggak bagus, ini nggak pantas. Nah, why? Why? Kenapa? Begitu. Ya. Jadi nanti kita UTS-nya, you juga tetap menulis di sini, seperti UTS kemarin. Jadi bisa sekalian saya cek UTS dan UAS. Dan jangan lupa, terakhir, setelah you, dia paling satu halaman aja, nggak perlu panjang-panjang, cukup 4-5 paragraf, that's fine. Kemudian bagian terakhir, at last, the value that we could get from this movie, perlu you tekankan ini, apa sih nilai-nilai yang bisa you ambil dari film tersebut. Jadi contohnya di sini, film ini adalah, we could be easily influenced by our own ego or emotional state of being. Ini maksudnya kita bisa dipengaruhi oleh kondisi emosional kita atau ego yang kita miliki. Unfortunately, at some points, our logic cannot be trusted, for there is one thing that is still more powerful than our mind. It is what we all have, our beating heart. Nah, ini istilah saya sendiri, maksudnya our beating heart ini adalah jantung hati yang kita punya, itu jauh lebih berharga ketimbang apa yang kita pikirkan. Yang kita lihat, yang kita pikirkan bisa jadi berbeda dengan yang kita rasakan, ya. So, jadi di film ini kita diberikan pilihan melalui Captain America dengan Barnes. Ternyata Barnes yang membunuh orang tua si Iron Man, ya. Membunuh orang tua Iron Man. Jadi dia marah. Sementara Barnes itu dia tidak punya pilihan waktu itu. So it's very interesting. It's very interesting about this movie. Okay? So, if you hear anything, silakan cekat saja dulu, ya. There is a guest, saya di ruang tamu ini. Okay, so I will stop share di sini. And di sini, ya. What surprises me is at the end, the actual doer. Jadi actual doer ini maksudnya pelaku, ya. Nah, boleh you bicarakan dari film itu isinya, plotnya, settingnya, lalu masuk ke bagian inti dari film, lalu kaitkan dengan lintas budaya. Seperti itu. Jadi filmnya, kalau seandainya saya belum apa, nanti tulis di grup WA, tuliskan judul film yang akan utility, yang akan you berikan respon. Kalau seandainya saya sudah nonton film, nggak perlu dikirimkan ininya, filmnya. Ada beberapa mahasiswa sebelumnya sudah membuat tugas ini. Ada yang ngirim India, film Bollywood, English, misalnya, kemudian. Tapi film Indianya jangan film-film yang terlalu drama, ya, misalnya tiba-tiba polisi muntul, lalu terlalu banyak joget-joget, itu nggak terlalu exciting. Jadi kalau joget-joget itu nggak terlalu challenging buat kita komentari. Yang menarik itu film-film yang menurut you itu, loh kok begitu sih, loh ini kan nggak boleh seharusnya, begitu. Slumdog Millionaire boleh misalnya, tapi itu sudah lama, udah sering orang nonton. Nggak harus film-film mahal, film box office, nggak harus. Film dokumentari juga boleh. Misalnya National Geographic itu dia ada, pernah video saya nonton, Discovery tentang perempuan-perempuan muda di India yang berusia di bawah 16 tahun, ya, kalau SMP. Jadi ternyata kebanyakan anak-anak perempuan di India itu sudah dimenikahkan. Muncul istilah arranged marriage. Nah, di konsep orang Barat ternyata itu konsepnya beda lagi. Arranged marriage di Islam dengan arranged marriage di India, dengan arranged marriage di Barat itu beda.
Jadi nih di sini kita belajar memahami lintas budaya. Kemudian ada matrilineal, patrilineal, boleh. It's open for you to talk and discuss. Film Jepang boleh, misalnya tentang geisha atau Kaisar Hirohito misalnya boleh, fine, sejarah. So, you are open to choose your movie, tidak harus film ini, tidak harus film dari settingnya Amerika, boleh Inggris, boleh Jerman, boleh film Prancis yang ada subtitle Inggris, boleh. Atau film-film, tapi jangan film berbau porno, jangan ya. No, that's not. Karena itu nilai edukasinya sangat sedikit, hanya berbau biologis. Tapi bisa you mengkritisi sudut pandang lintas budaya, boleh misalnya. Atau kisah tentang perempuan di New York yang terpaksa dia harus terjun menjadi mucikari karena menginginkan uang misalnya. Boleh itu, ya. Jadi, depending on how you view it, itu intinya. Kalau menurut you itu salah, berikan komentarnya yang logis. Jadi, di samping kita belajar cross-cultural understanding, kita juga belajar bagaimana memberikan statement, tapi secara logis. Nah, kan banyak nih, zaman sekarang nih, orang mendengar berita, hoax, segala macam, terus tiba-tiba komen tanpa harus tanpa memaknai yang sebenarnya. Nah, kita belajar mengapresiasi kultur yang dari luar. Jadi nanti ketika you menjadi guru bahasa Inggrisnya diajarkan, budayanya dipelajari, dan orang Indonesia tetap jadi orang Indonesia. Jadi jangan seperti ini ya. Ada yang pakai emo, misalnya kan rambutnya emo, mohawk, kemudian rambutnya seperti Sparta gitu kan. Atau niru-niru yang garis kiri seperti itu, tapi nggak paham apa tujuan kelompok tersebut seperti itu. Nah, jadi tujuannya kita mengomentari film, tidak hanya kita menikmati karya seni film tersebut, tapi juga kita belajar bagaimana mengapresiasi nilai-nilai budaya yang ada di film tersebut. Oke, okay? Kemudian, nah ini Korea. Nah, Teenagers Love Film. Contohnya film Korea. Ini kan lagi trending nih, Korea. Nah, ini filmnya. Teenagers Love in 100 Days with Mr. Arrogant. Ini tahun 2012 saya tulis. Ini Mr. Arrogant segala macam boleh. Jadi, mulai dari plot, kemudian Kim Jae-won, Yoon Jo, kemudian apa impressionnya boleh silakan you ini kan you berikan komentar. Oh, ini ditutup sama YouTube. Oke, okay. So that's one of the example. Oke, okay. I stop share the video. Hold on. Okay, so. All right. Now I'd like to share with you the link to our attendance list. Yes. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Ini saya share sekali lagi. Ini salah satu absensi kita kirim. Nah, jadi nanti absensi you itu bisa saya lihat di sini. Nah, ini menggunakan akun dari Win IB Imam Bonjol. Ini ya, Win Imam Bonjol Padang. Nah, jadi link-link yang saya kirimkan ke absensi itu ada semua di sini. Nah, di sini.
meeting 14, meeting 12, 13, kemudian meeting 10, 11, ini UTS, yang siap-siap UTS ini saya bisa langsung bisa tahu siapa aja yang udah UTS, siapa yang belum, dan jam berapa dia posting. Nah ini, oke, jadi saya stop. Jadi absensinya meskipun kita online, absensi tetap diambil. Nah ini yang untuk meeting sekarang. Oke, silakan diisi untuk absensi. Mm-hmm. Ini sebentar, silakan hidupkan dulu videonya. Saya mau mengambil ini print screen sekali lagi ini. Ini Apriliani Mirwan. Sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Okay. Alright, so far, boleh silakan kalau yang nggak mau liatin videonya, boleh. So basically, kenapa ada mata kuliah CCU di Tadris Bahasa Inggris? Nah, intinya itu begini. Sebenarnya, kita menjadi guru bahasa Inggris itu kan tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris notabene adalah bahasa asing di Indonesia yang digunakan secara mayoritas oleh penutur dari Amerika, Inggris, dan Australia, serta dari Kanada. Ketika kita belajar bahasa Inggris, ternyata secara tidak langsung kita juga belajar kultur mereka. Contoh misalnya, "Hi, how are you?" Di Indonesia juga ada, "Hai, apa kabar?" misalnya. Nanti kalau misalnya mau bertemu di kelas, "How are you today?" "I'm fine, thank you," misalnya. Paling basic seperti itu, greetings. Di bahasa Indonesia, "Bagaimana kabarmu sekarang?" Tapi tiba di bahasa Minangkabau, ada nggak yang seperti apa? "Bah, kabah kini?" Atau ketemu khaifah halu kalau dalam bahasa Arab. Jadi sifatnya seperti itu, ada yang kita belajar budaya mereka, ada yang bagus kita ambil, yang nggak cocok buat kita ya kita ini kan seperti itu ya. Oke, ini absensinya sudah. Ada yang mau ditanyakan kira-kira tentang final project? Silakan. Ini contohnya film Mulan bagi yang baru masuk tadi. Ini baru film Mulan, ini kan perempuan nih, misalnya gambar perempuan pengen jadi kesatria mewakili kaumnya. Yang di zaman itu ini adalah masyarakat patriarkal. Patriarkal itu maksudnya anak laki-laki lebih favorit dibandingkan jadi anak perempuan. Sementara anak perempuan stay at home. Konteksnya seperti itu. Ternyata dia berpakai penampilan seperti anak laki-laki agar bisa diterima. Ternyata ketika dia muncul jadi perempuan, menjadikan kehebohan. Nah, this is very exciting, interesting. Boleh you pandang misalnya dari kajian Minangkabau, atau dari sudut pandang Islam, silahkan. It's very open. Oke, okay. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Berarti boleh filmnya itu misalnya kayak film dari Jepang atau Korea gitu, tapi title-nya Inggris ya, Pak? Boleh, boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Jadi dari Jepang, film dari Korea, tapi jangan Korea semua gitu ya. Maksudnya kita bervariasi. Nanti di grup WA kita buat misalnya nama, name, kemudian genre film, misalnya genrenya horror. Horror nggak usah. Horror yang berbau apa hantu-hantu nggak usah. Itu nggak menarik. Hantu Indonesia udah banyak, udah cukup. Jadi yang perlu itu film drama, atau film
berbau sejarah. Ini kan berbau sejarah nih kontennya, meskipun ini fiksi. Kemudian genre tentang melodrama, kalau Korea biasanya melodrama, action, atau film Hollywood, ya sudah kita tahu. Ya, kalaupun ada beberapa adegan yang berbaunya sedikit gasing, semacam that's okay, that's fine. Intinya, kemudian film apa Prancis boleh, film Jerman boleh, Australia boleh. Yang nggak boleh film Indonesia, karena itu budaya kita. Nggak mungkin kita mengkritisi budaya kita, kan. Tapi kalau misalnya ada, seandainya, gini, ada film Indonesia yang sudah published di Indonesia, dan subtitlenya bahasa Inggris, tapi menurut you di film tersebut seharusnya budaya Indonesia itu nggak kayak begini, gitu. Nah, itu boleh you angkat. Boleh. Jadi, lintas budaya. Tapi you harus sebutkan sudut pandang yang you pakai itu dari mana, supaya nggak bias. Ya. Kalau, dan pernah dulu gini, menggunakan dalam kacamata Islam. Kalau saya otomatis saya setuju kalau udah masuk agama Islam, karena itu saya juga percaya agama Islam. Namun di sini kita belajar masuk ke kelompok yang lebih nasional, inklusif, agar ketika kita berpendapat yang agama kita masuk, tapi secara logika juga masuk. Nah, itu kita belajar bagaimana berargumen seperti itu. Kira-kira apa menurut Maulani? Ya, paham, Pak. Oke, seperti itu ya. Jadi, it's very exciting, menarik ya. Nur Hakiki, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oh, belum. Masih ini ya, masih mencerna ya. Oke, boleh, silakan. Iya. Melisa yang aktif ini selalu nih. Makasih, Pak. Oh, oke. Boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita silakan sampai jam 12 ini. Palingan mau nanya terkait yang filmnya itu kan biasanya ada yang kayak episode sampai banyak itu kan, Pak. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya TV series seperti itu ya, episode. Kalau episode bisa namun kekurangannya kalau episode seperti film misalnya Superman 1, 2, atau kalau seperti Harry Potter, bisa Harry Potter 1, itu cerita habis seperti itu. Tapi kalau TV series itu biasanya nyambung gitu, akhirnya nanti nggak sinkron ininya, jalur apa plotnya atau jalan ceritanya gitu. Itu aja sih kekurangannya. Ayo. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, boleh. Oke, nanti panduannya juga saya kirimkan melalui grup. Yazid Bustami. Atika Putri Melsan. Oke, silakan. If you kalau have film it, lama, boleh, Pak. Film lamanya maksudnya tahun berapa nih? Tahun 2000 gitu. Boleh, enggak apa. Asalkan yang penting itu ya cara you memilih film, ya. Yang utama itu adalah cara you memberikan respon secara lintas budaya. Begitu. Jadi we try to appreciate the differences in a way that we want to be appreciated as well. Tapi kalau misalnya sesuatu itu menurut kita, budaya kita salah, kita menyampaikannya secara logis dan secara santun, itu tujuannya. Karena ada yang begitu harsh ini, tulisannya seperti ini,
yang cukup harsh ini, keras gitu ya. Jadi di beberapa budaya di negara-negara lain itu bisa dianggap tidak baik. Tapi secara intelektual boleh. Jadi film lama boleh, film terbaru juga boleh. Kalau film lama, kalau ada trailernya nanti coba saya cek ini, baik kita lihat juga, gitu. Kalau genre-nya apa kira-kira Yazid? Dia kayak dokumentari juga sih, Pak. Oke, dokumentari boleh. Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Misalnya tentang kelompok minoritas, misalnya dibikin film, boleh, silahkan. Kalau di Indonesia, contoh, saya pernah menonton video tentang kelompok, istilah, ini kan lagi isunya kan minoritas, mayoritas. Sementara konsep di Amerika sendiri, minoritas, mayoritas, berbeda dengan konsep yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia, konsep mayoritas-minoritas terbatas hanya perihal penganut agama. Mayoritas Islam, minoritas Kristen, Hindu, Buddha, kan itu saja. Sementara kalau di Amerika Serikat, contohnya, konsep minoritas-mayoritas tidak hanya dari segi agama, tapi juga ras, juga dari segi imigran, misalnya dari apa dia negaranya ada konflik, misalnya perang saudara, dia mencari suaka politik Amerika, jadi imigran, otomatis dia menjadi minoritas. Nah, jadi wacana seperti itu ditulis pula oleh orang Indonesia. Jadi perspektif yang ada di Amerika Serikat tentang mayoritas-minoritas itu dibawa pula ke Indonesia, itu yang bikin nggak cocok. Jadi agak slack-nya di situ. Nah, jadi mayoritas, minoritas itu menjadi ini. Padahal kita kan nggak boleh membahas tentang SARA. Nah, itu kalau ada dokumentari film, boleh silahkan. Kisah-kisah perempuan yang termarginalisasi, boleh di apa? Di India misalnya ada, kemarin saya hadir acara seminar online membahas tentang kaum perempuan yang terintimidasi di saat COVID-19, boleh, silakan. Dia yang penting dia film, tidak harus layar lebar. Film ini ada awal, ada akhir, ada ending. Ada juga kisah tentang dia laki-laki seorang bapak harus pakai sepeda bermil-mil jauhnya hanya untuk mencari air minum. Terus balik lagi siang. Siangnya dia harus kerja. Ada kisah seperti itu. Itu ada di negara Afrika kalau nggak salah. Ada. Dan sekarang lagi kemarin itu kisruh tentang di Nigeria misalnya masuk BBC membahas tentang itu. Boleh silakan you kasih komentar. Jadi kita nggak hanya tahu masalah di negara kita juga at least we are aware of what is going on in the world di negara-negara lain. Jadi nanti ketika harapannya sih 2025 ke atas ketika you nanti jadi guru bahasa Inggris, kita menjadi generasi yang nggak hanya bagus bahasa Inggris, tapi juga secara berpikir kita juga bisa melihat dari berbagai kacamata gitu. Nah, jadi kan itu inti dari ini Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Jadi kita melihat, kita mengamati, kita membaca, tapi kita juga memiliki pemikiran atau sudut pandang sebagai seorang muslim, sebagai seorang generasi Indonesia. What do you think seperti itu? Nah, itu tujuan dari Fana Project ini, memberikan ruang ke mahasiswa untuk memberikan pendapat secara personal tapi juga secara ilmiah tentang film. Itu tujuannya. Silakan bagi yang mau tanya lagi, Sri Mardaleni, Iqbal Romansyah, atau Kami Satul Husna, silakan if you have any question.
Okay, if you have any question, you can ask me. Silakan tanyakan lagi nanti di grup WhatsApp. Until then, kita sudah 2 menit lagi sampai jam 12 siang. If you have any question, link absensi sudah saya kirimkan. I will check it through. Silakan kalau yang malu-malu bertanya, boleh nyapri di WA, boleh. By the way, ini saya record ya. Jadi nanti kalau seandainya ada yang mau bertanya lagi, mau refer back, boleh. Ini akan saya upload lagi ke YouTube untuk dilihat kembali. Sure, if you would like to know more. Okay. So, rasanya cukup atau ada yang mau ditanyakan? Okay, if it is cukup. Okay, all right. So I will stop this recording and we end this class right now. Have a good time for final project. Stay healthy, jangan kemana-mana. January kabarnya face to face lagi di kampus. And stay healthy, tetap jaga kesehatan. Jangan karena udah lama gak ketemu teman, biasanya ini kalau perempuan ini kalau ketemu teman lama tuh kan langsung teriak-teriak. Kalau tiap lebaran itu saya perhatikan itu kalau mama itu. Itu cerita cipiki ya. Jangan dulu, stay cool. Oke. Alright, so class dismissed. Thank you for your joining this class and stay cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.